Mati kok. Mati kok. Wow, gila men. Asli mati dia. Halo teman-teman, dan pada kesempatan video kali ini aku bakal mainkan game Blade Soul Benkai ya teman. Dan di sini aku bakalan coba untuk melanjuti game ini lagi ya teman. Dan sebelumnya aku sudah pernah upload juga game ini beberapa hari yang lalu ya teman. Dan sebenarnya sih aku ingin lanjuti terus, tapi dikarenakan ada beberapa video yang harus aku upload, dan di sini aku bakalan langsung aja ya teman. Dan nanti aku bakalan memberitahu kepada kalian semua bagaimana cara bermainnya dan apa-apa saja yang harus kalian tingkatkan teman-teman ya. Dan di sini aku bakal langsung saja mainkan game ini ya teman. Dan kita bakal langsung saja mainkan gamenya. Dan di sini kalian bisa yang pertama untuk beli makan nih dulu. Ya ini ada yang gratis. Dan kita makan dulu ya teman-teman ya. Biar kenyang mamam. Oke, dan kita bakalan bisa makan terus untuk menaiki HP-nya biar lebih bagus. Ini lama banget ya, sekitar satu harian juga sih ya, hampir ya. Jam berapa ya? Jam 6 sampai jam berapa, sekitar gitulah teman-teman. Jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Oke. Dan di sini kita bakalan langsung saja mainkannya game ya. Dan di mana ya? Aku main di sini dulu coy. Oke, dan kita main di dojo. Dan di sini kalian bisa main praktis ya. Ini kita bakalan coba di sini dulu main, dan kalian bisa susun strategi mana aja yang kalian inginkan teman-teman ya. Ini kesalahan pemain pemula tuh, kalau misalnya main tuh dia nggak meningkatkan kekuatannya, dan lalu ketika main-main di sini tuh otomatis bakalan kalah banget coy. Asli parah banget kalah. Kenapa? Karena kita main secara online juga sih teman ya. Karena waktu aku main, waktu nge-lag jaringan, berarti kan memang iya online ya teman-teman. Karena kalian bisa lihat seperti ini, kita main sama player juga. Yang itu bakal langsung saja teman. Jaringan aku dua coy. Tapi tenang ya. Oh, ini aku suka banget kalau pakai ini coy. Ini asli memang ganas banget. Hati-hati, hati-hati. Aku main di sini belum terkalahkan coy, asli. Belum terkalahkan. Jadi matilah dia. Enggak kena, dia langsung ganti orang tadi. Aduh, salahku. Salah. Oke, kena jurus. Oke, nice. Mati go. Oke, kita hajar terus boy, Tenang, kalian lihat skill aku main ya. Oke. No. Slow. Ganas juga ya. Boleh. Kita kasih poin aja teman ya. Ini masih easy banget mereka. Langsung lah. Mana ada cerita sama Bang Andre. Oke, kita bantu aja. Tenang. Ganas juga lawannya coy. Boleh juga nih teman-teman ya. Mati kok. Wow, gila men. Asli mati dia. bahaya. Oke, mati kok. Oke, jelas mati lah coy. Asli? Tunggu bentar. Yes, easy banget lawannya coy. Asli banget. Nanti pokoknya aku bakalan beritahu kepada kalian semua tingkat-tingkat kekuatannya. Soalnya aku main ini dulu, ada dua, dan sebelah kiri ini mas sebelah kanan. Barulah kita berubah coy. Ini ganas banget kalau aku udah marah gini coy. Oke.
kita bakalan coba ke tahap satu lagi. Nanti aku bakal memberitahu kepada kalian semua bagaimana cara yang harus kalian lakukan untuk seorang pemula, ya teman ya. Dan kita sudah menang dan aku bakalan coba untuk melanjuti ke tahap satu lagi. Oke. Tapi aku kasih tahu ya sekarang ya, biar kalian paham nanti kita bakal main lagi ya teman ya. Dan di sini yang pertama kalian harus lakukan bagi seorang pemula main Bledsoe Benkai menurut aku adalah kalian harus memang ya milih karakter. Kan pertama kali kita main tuh kita hanya mendapatkan si Agi ini cuma satu coy. Kita cuma satu karakter ini Ichigo nih. Dan lalu kalian harus berpikir ke depannya seperti apa. Kalau misalnya nanti kan bakalan banyak dapat hero baru, karakter baru yang pastinya. Dan kalian kumpulkan aja seperti ini contoh teman ya. Seperti ini harus kalian kumpulkan. Nanti kan ada item-item ya dan segala macam, kalian kumpulkan aja. Kalau kalian kira-kira ada karakter yang bintang 1 itu seperti ini, ya nggak usah kalian naikkan, cuma sekedar aja untuk beberapa kali permainan. Dan lalu nanti bakalan ada dapat karakter-karakter baru dari summon segala macam, itu bakalan banyak banget karakter baru ya teman-teman ya. Dan yang pastinya kalian ini upgrade sekedarnya aja menurut aku, sekedarnya aja ya untuk kalian bisa bermain aja. Tapi kalau misalnya karakter utamanya bisa kalian tingkatkan terus ya teman-teman ya. Dan lalu nanti udah item yang kita punya itu, kita bisa meningkatkan ini lebih kuat lagi. Kalau misalnya nanti kalian fokus hanya pada satu karakter contohnya level 1 itu, otomatis kan lebih susah lagi untuk meningkatkan ke level 2 nya teman-teman ya. Karena itu harus banyak item-item yang kita kumpulkan, itu bakalan susah banget menurut aku sih teman-teman ya. Dan ya yang pertama kalian itu harus kan kumpul aja dulu, dan nanti udah dapat karakter-karakter baru dan yang menurut kalian bintang 3 atau bintang 2 atau karakter yang memang kalian sukai, kalian bisa tingkatkan terus ya teman-teman ya. Dan ini pokoknya harus dicoba juga sih teman-teman ya. Dan ini pokoknya kalian harus tingkatkan, dan di sini aku masih belum bisa lagi tingkatkan karena ada beberapa bola yang ini. Dan kita harus meningkatkan aja dulu teman-teman ya. Dan kalau untuk kalian main di sini, ini bakal lebih sulit lagi ya teman-teman. Karena apa? Karena ini kita melawan lebih sulit lagi, levelnya lebih tinggi lagi. Istilahnya ini permainan pertualangan kita, story kita teman-teman. Dan kita harus lebih kuat lagi. Yang pastinya itulah maksud aku, harus kalian kumpulkan dulu item-itemnya tuh ya teman-teman ya. Jadi biar kalian untuk melewati di sini itu gampang banget, karena kalian harus udah fokus dengan beberapa karakter. Jadi bintang 1 itu menurut aku sih nggak usah aja teman-teman. Karena aku pertama main kayak itu juga sih salah ha? Aku meningkatkan level bintang 1 tuh sampai habis item segala macam, dan lalu udah mendapatkan bintang 3 lalu aku bingung. Karena kesusahan banget coy, asli kesusahan banget. Aku harus mengumpulkan ya, ya teman-teman. Dan di sini kita bakalan coba ke tempat lain. Ini ada Sick In. Oke, kita dapat. Dan di sini ada apa lagi? Kita klaim aja coy. Inilah kesalahan-kesalahan pemula menurut aku ya teman-teman ya. Dan harus ya betul-betul lah. Dan di sini pokoknya kita bisa main trial. Dan aku bakalan coba untuk main trial. Kita bakalan challenge saja ya teman ya. Dan kira-kira di situ aja yang harus kalian lakukan ya teman. Karena aku pertama main kayak gitu juga sih teman. Sedikit cerita aja sih tentang game ini. Oh, gila banget coy. Ini challenge nih, semua karakter bisa kita pakai ya teman. Ini kalau misalnya tingkatan level up udah lebih tinggi, otomatis bakalan kayak gini ya teman. Nah, jadi kalau misalnya itu belum. Pokoknya kalian harus tingkatkan aja bintang lebih tinggi, otomatis nih bakalan dapat. Gila men. Skill. Wow. Gila ini udah tinggi banget ya asli. Ini challenge nih, kita semua bisa memainkan karakter yang kita sukai ya menurut aku sih teman ya. Oke, kita berhasil teman. Dan di challenge nih banyak banget karakter yang bisa kalian mainkan. Ada beberapa karakter yang bisa kalian mainkan sesuka hati kalian ya teman ya. Dan ya aku hanya sekedar memberitahu aja. Dan di sini kita bakalan coba untuk mainkan di dojo nih lagi. Dan tadi aku main di sini ya challenge nih. Kayaknya sih ini bakal lebih sulit lagi teman-teman ya. Tapi semoga aja bisa. Mention with other player. Time in quest. Waduh, lama banget coy. Kayaknya sih nggak bisa sih. Udahlah, lama banget. Karena aku kemarin kayak ini juga. Coba kita coba sekali lagi. Oke, mention. Oh ya betul.
Oke, okay, berarti memang nggak usah kita mainkan dulu. Aku bakalan coba untuk main ke ini aja ya teman-teman ya. Ke apa namanya tuh tadi challenge tadi aja. Karena menurut aku biar kalian tahu-tahu aja trial-trial ini lawannya teman-teman ya. Dan beberapa karakter yang harus kalian pikirkan untuk kedepannya itu bakalan dapat banget ya teman-teman. Jadi ya menurut aku sih ya kalian harus simpan aja tuh. Bukan berarti kalian nggak menggunakan waktu itu, nggak. Itu kalian gunakan juga. Tapi menurut aku sih sayang sih kalau misalnya kalian gunakan bintang satu itu, karena nanti bakalan dapat bintang lain gitu teman-teman ya. Oke, kita ulti coy. Gila banget. Is. Boom. Gila banget coy. Kita hajar dulu. Stop. Terus, gila banget ultinya coy, asli banget. Jadi kalau misalnya udah sampai tingkat yang lebih tinggi bintangnya sih bakalan kayak gini sih. Ini game menurut aku sih seru banget coy ya. Asli, seru banget. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ingin main ke game ini, kan game ini masih dalam tahap CBT. Jadi kalian bisa download aja, link aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Dan semoga aja kalian suka dengan gameplay ini ya teman-teman ya. Oh, gana shot. Oh, ini sampai tanggal 7 ya teman-teman ya. Sampai tanggal 7 game-nya sudah habis CBT-nya. Ini kayak ada kayak jurus-jurus apa nih? Kayak kucing-kucing gitu ya. Gila banget coy, asli mantap leh. dia mau. Oh. Ini aku belum dapat teman-teman ya karakter ya. asli kita menang. Ini untuk tahan ya. Boleh pukul lah. Tapi sih nggak banyak bisa tahannya sih. Oke, kita berhasil masuk A. Itu kan ada kayak seperti pertahanan itu kan ada kayak apa nggak tuh? Durasi waktu pukulannya itu kan sedikit banget. Kalian harus sesuaikan aja lah pokoknya teman. Jangan kalian tahan waktu belum dipukul, kalian tahan terus otomatis itu bakalan habis teman-teman ya. Oke guys, kira-kira gameplaynya seperti ini aja teman ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu videonya dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video terbaru ini. Jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.